اشتق البحار. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، kita melanjutkan pembahasan tafsir surat Al-Kahfi. Dan pembahasan kita masih membahas tentang Ashabul Kahfi, para pemuda yang tinggal di gua diikuti oleh seekor anjing. Dan anjing Ashabul Kahfi itu, ketika para pemuda masuk ke dalam gua, anjingnya itu di depan pintu gua, dan anjingnya tidak masuk ke dalam. Dan anjingnya itu ketika di depan pintu gua dalam kondisi merebahkan lutut dari anjing itu, kemudian tidur sampai akhirnya anjing ini pun dikenal sama Allah Ta'ala, disebabkan karena anjing itu membersamai orang-orang yang baik. Al-Imam Ibnu Katsir rahimahullah Ta'ala ketika menyebutkan tentang anjing ketika tidur di depan pintu gua, Allah Ta'ala berfirman dalam surat Kahfi ayat ke-18, wa tahsabuhum ayqadha wa hum ruqud, kamu mengira mereka itu sedang terjaga, padahal mereka, yaitu Ashabul Kahfi itu, mereka sedang tidur karena mata mereka terbuka. Wa nuqallibuhum dzatal yamini wa dzatash shimal, dan kami bolak-balikkan jasad mereka di samping kanan dan di samping kiri supaya jasad mereka tidak membusuk. Wa kalbuhum basitun dhira'aihi bil wasid, dan anjing mereka merebahkan lututnya di depan pintu gua. Lawit tola'ta 'alaihim lawallaita minhum firara, jika seandainya kamu melihat kondisi mereka, niscaya kamu akan lari ketakutan. Walamulita minhum ru'ba, dan kamu akan dipenuhi rasa takut akan kondisi mereka. Al-Imam Al-Katsir beliau mengatakan ketika menyebutkan tentang kondisi anjing mereka itu tidak mau masuk ke dalam gua, beliau mengatakan rabbu kalbuhum 'alal bab, anjingnya itu tidurnya di depan pintu. Kama jarat bihi 'adatul kilab, dan itu merupakan kebiasaan anjing. Wa kana julusuhu kharijal babi, dan kenapa anjing itu duduknya di depan pintu gua? Li'annal malaikata la tadkhulu baitan fihi kalbun, karena malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah, ke dalam tempat yang di dalamnya itu ada anjing. Kama warada fi sahih, sebagaimana telah datang dalam hadis yang sahih penyebutan tentang masalah ini, yaitu masalah anjing, bahwasanya anjing itu kalau masuk ke dalam sebuah rumah maka malaikat itu tidak akan masuk ke dalamnya. Yang dimaksud dengan malaikat di sini adalah malaikat rahmat, sehingga anjingnya Ashabul Kahfi itu
sangat tahu tentang malaikat rahmat itu tidak masuk ke dalam gua, sehingga anjingnya itu tidurnya di depan gua supaya malaikat rahmat itu bisa keluar masuk ke dalam gua untuk melihat kondisi Ashabul Kahfi. Dan dalam sebuah riwayat dikeluarkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau mengatakan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Malaikat tidak akan masuk ke dalam sebuah rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Yaitu malaikat rahmat tidak akan masuk dalam rumah yang di dalam rumah itu ada anjing dan ada gambar. Sedangkan malaikat yang lain selain malaikat rahmat tetap masuk. Malaikat maut, malaikat pencatat amal, malaikat yang menjaga jasad kita itu tetap masuk. Tidak ada kaitannya antara anjing dan gambar di dalam rumah. Tetapi yang dimaksud dengan malaikat itu tidak akan masuk ke rumah yang ada gambar dan ada anjing itu adalah malaikat rahmat. Dan ada malaikat itu yang ditugaskan oleh Allah Ta'ala untuk membagi rahmat setiap hari kepada manusia. Tetapi malaikat ini tidak akan masuk rumah seorang muslim ketika ada anjing dan gambar. Dan anjing itu mencakup semua. Anjing di sini itu kalbun itu mencakup keumuman anjing yang boleh dirawat maupun tidak. Ya, nanti akan kita sebutkan. Ada anjing yang boleh dipelihara dan ada anjing yang tidak boleh. Baik yang boleh untuk dipelihara maupun tidak, selama anjing itu di dalam rumah, maka malaikat itu tidak akan masuk ke dalamnya. Kemudian kedua, penyebab malaikat tidak masuk dalam rumah itu karena ada gambar. Wala suratun, surah, gambar. Dan yang dimaksud dengan surah itu, gambar itu adalah gambar makhluk yang bernyawa. Sedangkan yang tidak bernyawa, seperti pemandangan, gunung, pohon, maka itu tidak ada masalah, boleh. Dan yang dinamakan dengan gambar bernyawa itu, standar bernyawa itu innama suratu ra'su, yang dinamakan dengan gambar itu kepala. Sehingga standar ini gambar bernyawa maupun tidak itu selama ada wajah. Kalau ada wajahnya, yang di dalamnya itu ada mata, ada hidung, ada mulut, maka itu berarti bernyawa. Baik yang itu gambar yang aslinya bernyawa atau yang tidak, misalkan binatang atau gambaran orang, manusia kan bernyawa. Berarti ketika gambarnya itu ditempel dalam rumah, maka malaikat tidak akan masuk. Atau benda yang dia itu aslinya nggak bernyawa, tetapi dikasih muka, mobil misalkan itu. Kayak film-film kartun itu, tapi ada mata, ada mulut, maka itu berarti bernyawa. Matahari misalkan, tapi ada mata, ada mulutnya, berarti itu bernyawa. Sehingga standarnya bernyawa itu, standarnya itu muka. Yaitu muka itu ada mata, ada mulut. Selama tidak ada mukanya, atau mukanya dihapus, maka itu sudah tidak bernyawa lagi. Oleh itu dalam sebuah riwayat di Sahih Syalbani, Rasulullah mengatakan innama suratu ra'su, standar gambar yang tidak dibolehkan itu standarnya itu adalah kepalanya. Standarnya itu maksudnya itu wajahnya, ada wajahnya. Mau foto orang, yaitu fotonya itu orang misalkan, selama tidak ada wajahnya maka hukumnya boleh. Hukumnya tidak ada masalah, hukumnya dibolehkan. Tetapi kalau itu adalah muka, yaitu yang ada mukanya itu, maka kalau ditempel dalam rumah, maka itu menjadi gambaran yang menyebabkan malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Terus bagaimana solusinya ketika di rumah kita itu ada gambar? Solusinya itu gambarnya diambil, taruh di album.
Kalau di album tidak ada masalah. Kalaupun mau ditempel, maka dihilangkan mukanya. Dihilangkan mukanya, dihitamkan mukanya, sehingga sudah tidak ada lagi mulut, tidak ada lagi mata. Maka itu sudah dibolehkan. Dan gambar yang disebutkan dalam hadis ini itu beda dengan musawwir. Ada lagi nanti masalah yang lain, bukan masalah ini. Dinamakan dengan musawwir. Musawwir itu pelukis. Asyad dan musawwirin, yaitu orang yang paling keras azabnya nanti di hari kiamat itu para pelukis, musawwir. Sehingga ada dua pembahasan di sini berbeda. Yang pertama, ada hadis yang berbicara tentang orang yang menggambar. Orang yang menggambar, baik gambarannya ditempel maupun tidak. Ini bicara masalah orangnya. Namanya musawwirin, para pelukis. Kemudian yang kedua, ada hadis yang membicarakan adalah hasil karyanya, hasil gambarannya, lukisannya itu, gambarannya, fotonya. Maka itu berkaitan dengan ditempel di rumah maupun tidak. Nah, sehingga berarti di sini itu ada dua pembahasan yang berbeda. Sedangkan yang pertama, pembahasan pertama itu tentang orang yang menggambar. Sesungguhnya orang yang paling keras azabnya itu musawwirin. Kenapa mereka itu paling keras nanti para pelukis itu? Karena mereka itu menandingi ciptaan Allah Ta'ala. Yudhihuna khalqullah, mereka itu menyaingi penciptaan Allah Ta'ala. Dan nanti azabnya orang itu dipaksa untuk meniupkan ruh di dalam gambaran yang dia gambar. Dan yang dinamakan dengan menggambar itu, musawwir itu adalah orang yang musawwir dengan tangannya. Yaitu maksudnya itu melukis, menyerupai terhadap bentuk orang. Itu yang dinamakan dengan melukis. Sedangkan kalau yang menggambar itu alat, seperti misalkan pakai HP, misalkan kamera difoto, apakah ini termasuk menggambar dalam hadis itu? Ini masalah mustajaddat, masalah-masalah kontemporer, sehingga para ulama berbeda panjang dalam bab ini. Wallahu alam, pendapat yang kuat kalau kata Syaikhul Utsaimin itu tidak masuk. Tidak masuk karena di dalamnya tidak ada penyerupaan. Orang melukis itu kan pengin menyerupai, sedangkan foto sekarang itu tidak ada bedanya dengan gambar asli. Itu sama, plek. Itu gambarannya itu kayak kita itu ngaca, yaitu tampilan cahaya. Sehingga orang memfoto dengan kamera itu boleh, tidak ada masalah. Kalau kita mau menghindarkan diri kita, sehingga saya tidak maulah memfoto, bagus. Karena al-khuruju minal khilaf, keluar dari perbedaan pendapat itu lebih baik. Maksudnya apa? Dengan mengambil pendapat yang semuanya sepakat bolehnya. Semua ulama sepakat bahwasanya tidak memfoto itu baik. Itu semuanya sepakat. Yang menjadi khilaf itu bagaimana kalau saya itu memfoto, kan gitu. Kalau kita mau menghindari itu ya bagus. Bagus, tapi jangan sampai menyesatkan orang lain gara-gara masalah khilafiyah seperti ini. Nah, jadi intinya ada pembahasan tentang masalah orang yang menggambar. Kemudian kedua, pembahasan tentang hasil gambar. Kalau hasil gambar itu mau pakai lukisan tangan atau pakai cepretan HP atau apa saja, selama sudah ada wajah, yaitu kepala yang di dalamnya itu ada mata dan mulut atau hidung, maka sama hukumnya. Baik gambaran itu dihasilkan dari lukisan tangan atau gambaran itu dari alat, cepretan alat, maka itu sama, sama-sama bernyawa. Maka mau ditempel di rumah, maka hukumnya sama. Hukumnya sama, sama-sama gambaran yang bernyawa. Mau pakai lukisan, dari lukisan atau dari foto, sama saja, enggak ada bedanya. Tapi yang kita bahas kalau pelakunya beda. Kalau masalah orang yang melukisnya beda. Sehingga intinya itu kalau kita itu memasang foto, baik foto itu dari lukisan atau foto itu dari kamera, atau kita beli kemudian dipasang, sama saja selama itu bernyawa. Dan bernyawa itu standarnya adalah muka, ada mata, ada mulut. Terus bagaimana kalau kita ingin memajang, hapuskan mukanya, dihapuskan mukanya sehingga mukanya sudah tidak ada lagi,
mata, mulutnya itu sudah enggak ada, maka boleh ditempel enggak apa-apa. Ketika rumah itu ada anjing dan ada gambar, maka malaikat rahmat itu tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Kalau malaikat rahmat tidak masuk dalam rumah itu, maka yang masuk itu syaitan. Sehingga rumah-rumah yang banyak anjing dan yang banyak gambar itu, pasti syaitannya banyak sekali di rumah itu. Kita sedikit membahas tentang hukum yang berkaitan dengan anjing, karena anjing yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu, diantaranya itu adalah anjingnya Ashabul Kahfi. Ada tiga kalau kita pengen mencari anjing, penyebutan anjing dalam Al-Quran itu nanti ada tiga. Yang pertama berbicara tentang anjing yang pintar berburu, sehingga hasil buruannya itu hukumnya halal. Walaupun binatang buruan itu hasilnya itu dimangsa sama anjing, digigit dan dicakar, nggak disembelih itu, tapi hukumnya halal karena binatangnya itu, anjingnya itu sudah menjadi buruan, binatang yang pintar berburu. Kemudian yang kedua, ada anjing namanya anjing Ashabul Kahfi. Dia bukan anjing yang pintar berburu, bukan, tetapi dia itu suka dengan orang yang pintar, suka dengan orang yang soleh. Akhirnya dia mengiringi terus sampai akhirnya rela mati, tidur di depan pintu gua untuk membersamai orang-orang soleh. Akhirnya namanya dikenal, diabadikan. Kemudian anjing yang ketiga itu disebutkan nanti sama Allah Ta'ala itu dalam Al-Quran itu anjing yang kerjaannya cuma menjulurkan lidah, mendus-mendus tanah. Engkau berikan yang mendus-mendus, engkau larang yang mendus-mendus itu. Itu gambaran orang yang sama sekali enggak peduli dengan ilmu. Oleh itu berarti anjing itu dalam masalah ilmu itu ada tiga. Allah sebutkan dalam Al-Quran itu ada tiga macam anjing itu. Anjing yang berilmu, maka hukumnya beda dengan anjing yang lain, derajatnya tinggi, sampai binatang buruannya pun halal. Kemudian yang kedua, anjing yang enggak berilmu, tapi dia suka dengan orang yang berilmu, sehingga dia itu sukanya itu membersamai. Barokahnya nanti kebersamaan dengan orang-orang soleh, sampai akhirnya namanya pun dikenal. Anjingnya itu disebutkan, anjing Ashabul Kahfi itu disebutkan ceritanya sama Allah Ta'ala. Kemudian yang ketiga, anjing yang enggak berilmu dan enggak suka dengan orang yang berilmu. Akhirnya ibaratnya ya kayak anjing yang sukanya menjulurkan lidahnya. Nah, itu Ali bin Abi Thalib mengatakan, belum mengatakan kun aliman. Jadilah kamu itu orang yang berilmu. Itu cita-cita kita pertama. Kalau enggak mampu, fa illam tastati fa muta'alliman. Kalau kamu enggak mampu, sudah kamu itu jadi penuntut ilmu saja. Belajar walaupun enggak paham-paham, enggak apa-apa. Kalau tidak mampu lagi belajar, enggak ada waktu lagi, fakun muhibban lil ilmi. Jadilah kamu itu cinta orang yang mencintai ilmu. Mencintai ahli ilmu atau mencintai penuntut ilmu atau mencintai ilmu lah. Walaupun kita itu enggak bisa menjadi penuntut ilmu, enggak bisa menjadi ulama, tapi saya suka dengan orang-orang yang berilmu itu. Setelah itu kata beliau mengatakan fala takun rabi rabian fatahlik. Tapi kamu jangan menjadi yang keempat. Kalau kamu menjadi yang keempat, binasa kamu itu. Yaitu apa? Enggak menjadi yang pertama orang yang berilmu, tidak menjadi penuntut ilmu, yang ketiga tidak menjadi orang yang cinta sama ilmu. Maka nanti kamu akan binasa. Oleh itu, kalau tadi Al-Imam Al-Kathir belum menyebutkan tentang anjingnya Ashabul Kahfi itu disebabkan karena anjing itu membersamai para pemuda yang soleh, akhirnya anjing itu mendapatkan barokah, mendapatkan barokah kebersamaan itu sampai akhirnya diabadikan. Maka Al-Imam Al-Kathir belum mengatakan wa syamilat kalbakum barokatuhum. Barokah anak-anak muda itu sampai bisa dirasakan sama anjing itu. Fa asabahu ma asabahu minan naumi ala tilkal hal. Sampai akhirnya anjingnya pun ditidurkan. Ditidurkan. Wa hadhihi faidatu suhbatil akhyar. Setelah itu kata beliau, kata Imam Ghazali belum mengatakan, dan itu faidah kita itu berkumpul dengan orang-orang baik. Walaupun kita itu enggak bisa menjadi seperti mereka, minimal kita itu mendapatkan barokah mereka.
fa innahu sara li hadzal kalbi dzikrun wa khabarun wa sya'nun. Dan disebabkan karena pergaulan ini, yaitu anjingnya itu mempersami orang soleh itu, akhirnya anjing ini disebut namanya sama Allah Ta'ala dalam Al-Quran wa khobarun, dan ceritanya pun sampai disebutkan sama Allah Ta'ala wa sya'nun, dan anjing itu memiliki kedudukan yang tinggi. Oleh itu kalau seandainya anjing saja disebabkan karena dia itu berkumpul dengan orang-orang soleh, itu saja diangkat derajatnya, apalagi kita. Walaupun memang kita itu enggak mungkin kita itu misalkan berjuang untuk menjadi orang yang seperti ulama-ulama, mungkin kita enggak bisa. Tapi minimal kita itu cinta sama mereka. Dengan kecintaan kita itulah yang nanti akan menjadikan kita itu bisa berkumpul dengan mereka. Maka kita itu melihat orang-orang baik itu suka. Minimal suka sajalah, suka kita cinta. Kalau kita bisa berkumpul ya kita berkumpul, walaupun kita itu enggak sampai sehebat mereka, enggak apa-apa. Para sahabat itu, mereka itu sangat senang ketika Rasulullah SAW itu belum mengatakan anta ma'aman ahbabta, kamu nanti akan dikumpulkan bersama orang yang paling kamu cintai. Anas bin Malik sambil mengatakan, demi Allah, kami para sahabat tidak pernah merasa bahagia setelah kami masuk Islam kecuali bahagianya kita mendengar hadis ini. Kami cinta sama Rasulullah, kami cinta sama Abu Bakar, cinta sama Umar, cinta sama Uthman, cinta sama Ali. Kami berharap kecintaan kita kepada mereka yang bisa mengumpulkan kita dengan mereka, walaupun kita enggak bisa mengamalkan seperti amalan mereka. Nah, jadi intinya anjing para pemuda Ashabul Kahfi ini sampai diabadikan sama Allah Ta'ala disebabkan karena anjing itu bergaul, berkumpul dengan orang-orang soleh, dan barokah solehnya itu sampai dirasakan sampai anjing yang membersamainya. Kemudian kita sedikit di sini kita akan bahas tentang fikih yang berkaitan dengan anjing. Tadi kita sebutkan bahwa rumah itu kalau ada anjing dan gambar, maka rumah itu tidak akan dimasuki oleh malaikat. Rumah itu tidak akan dimasuki sama malaikat, sehingga rumah itu dicabut barokahnya. Barokah rumah itu dicabut, dan yang paling penting itu barokah. Rahmat Allah Ta'ala dan barokahnya, sehingga rumah itu bisa merasakan ketenangan. Kita itu masuk dalam rumah itu adem, ayem. Itu kenapa? Karena rahmat yang Allah Ta'ala berikan kepada kita. Jangan sampai rahmat itu dicabut karena malaikat tidak masuk. Malaikat yang membagi rahmat itu tidak masuk ke rumah orang itu. Kalau sudah rahmat itu enggak ada, dicabut, maka yang ada itu azab. Dan termasuk bentuk azab yang Allah timpakan kepada seseorang itu yaitu ketidakharmonisan keluarga. Suami istri sering tengkar, sering terjadi cekcok, anak sama orang tua jarang akur, itu termasuk azab. Itu termasuk bentuk azab yang Allah timpakan kepada manusia itu, bentuk azab seperti itu. Oleh itu intinya rumah kita itu harus kita bersihkan, jangan sampai rumah kita itu ada anjing dan ada gambar. Kalau ada gambar dihapus. Ada gambar dihapus. Yaitu gambar yang bernyawa. Tapi kalau gambarnya enggak bernyawa enggak apa-apa. Kemudian sedikit kita bahas fikih masalah anjing. Apa hukum orang itu merawat atau mengasuh anjing? Yaitu memelihara anjing. Kita itu memelihara anjing. Itu apa hukumnya? Memelihara anjing itu nanti ada dua. Ada anjing yang boleh dipelihara, ada anjing yang tidak dibolehkan. Sehingga memelihara anjing itu nanti ada dua. Memelihara anjing itu ada dua. Ada anjing yang boleh untuk dirawat, dipelihara, ada anjing yang tidak boleh untuk dipelihara. Memelihara anjing itu boleh ketika ada tiga alasan. Boleh ketika ada tiga alasan. Satu dari tiga alasan. Selain itu, maka hukum asalnya tidak boleh. Rasulullah SAW beliau bersabda dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Man ittakhadha kalban." Siapa yang mengambil anjing? Mengambil yaitu mengambil itu memelihara. Anjing itu
illa kalba masyiatin au saydin au zar'in, kecuali tiga macam anjing, yaitu kecuali orang yang merawat anjing itu untuk tiga tujuan, yaitu apa? Illa kalba masyiatin, yang pertama anjing yang digunakan untuk menjaga ternak, masyiah ternak, au sawidin atau anjing yang digunakan untuk berburu, au zar'in atau anjing yang digunakan untuk menjaga ladang. Yaitu tujuannya satu dari tiga ini. Misalkan kita punya gembala, gembala mengembala kambing misalkan, kita punya anjing untuk menjaga, boleh. Atau kita itu berburu, kita itu pemburu, kita masuk hutan kemudian kita punya anjing buruan, anjingnya dilepas kemudian anjing itu menangkap misalkan kelinci, boleh. Auzarin atau anjing yang digunakan untuk menjaga ladang, kita punya ladang, ladang kita itu bagus hasilnya itu, kita punya anjing yang kita letakkan di situ untuk menjaga, boleh. Tapi Rasulullah mengatakan siapa yang mengambil anjing, memelihara anjing bukan untuk tujuan ini, untuk qisamin ajrihi kulla yaumin qirat. Siapa yang memelihara anjing, merawat anjing, memelihara anjing bukan tujuannya untuk satu dari tiga ini, maka setiap hari berkurang pahala di rumah itu satu qirat pahalanya, yaitu satu qirat itu satu gunung, satu gunung itu berkurang pahalanya. Ini hadis dari Abu Hurairah dikeluarkan oleh Muslim. Kalau dalam hadis yang lain dari Abdullah bin Amr radhiyallahu anhuma, ini dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Manikotana kalban illa kalba masyiatin au dharian." Siapa yang memelihara anjing kecuali anjing ternak dan anjing yang digunakan untuk berburu, naqasa min amalihi kulla yaumin qiraton. Amal soleh dia setiap hari berkurang dua qirat, dua gunung. Riwayat yang pertama itu satu qirat setiap hari berkurang, sedangkan riwayat yang kedua itu dua qirat. Apakah ada khilaf di sini? Kata Imam Nawawi belum ada, enggak ada. Semuanya bisa. Maka ada orang yang dia itu memelihara anjing, pahalanya setiap hari keluar, yaitu terhapus atau dikeluarkan itu pahalanya itu setiap hari satu qirat, ada yang dua qirat, sesuai dengan kadar. Nanti Allah yang akan menilai. Berarti kalau kita itu memelihara anjing bukan tujuannya untuk itu, setiap hari pahala amal kita itu berkurang satu qirat atau terkadang sampai dua qirat, satu gunung sampai dua gunung. Menunjukkan apa? Menunjukkan berarti memelihara anjing itu hukum asalnya itu haram. Memelihara anjing itu hukum asalnya haram kecuali jika kita itu memelihara anjing untuk tiga tujuan itu. Terus bagaimana kalau kita itu memelihara anjing tujuannya benar? Kita itu tujuannya misalkan tadi untuk berburu. Boleh enggak anjing itu masuk rumah? Ini anjing buruan ini. Masuk rumah. Tengah tadi kita sudah sebutkan itu, rumah yang di dalamnya ada anjing, maka malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Lah kalau kita punya anjing untuk berburu, terus anjingnya masuk rumah kita, boleh enggak? Tetap hukumnya diharamkan. Jadi bedakan di sini antara memelihara anjing yang boleh dengan masuknya anjing dalam rumah. Masuk anjing dalam rumah itu mau itu anjing yang boleh dirawat maupun tidak, hukumnya sama. Hukumnya sama. Malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Tapi kalau kita itu memelihara taruh di luar rumah berarti kan. Kita itu punya anjing yang kita rawat, yang kita kasih makan, yang kita pelihara lah anjing itu. Tujuannya untuk berburu, menjaga ternak dan yang boleh selama tidak masuk ke dalam rumah kita. Masuk dalam rumah kita, maka nanti haram hukumnya. Haramnya itu karena malaikat rahmat tidak akan masuk ke dalamnya. Nah, sehingga ini pembahasannya beda-beda. Faham ini pembahasannya beda-beda. Maka kalau ada orang dia itu merawat anjing yang digunakan untuk tujuan yang benar, boleh selama merawatnya itu, memelihara anjing itu di luar rumah. Di luar rumah, kalau sudah masuk ke rumah, maka sama. Antara anjing yang boleh dirawat maupun tidak, hukumnya sama.
Pertanyaan, terus bagaimana kalau anjing itu digunakan untuk menjaga rumah? Kan tadi kan tiga tujuannya itu, kalau kita sebutkan tadi kan tiga. Menjaga ternak, untuk berburu, kemudian yang ketiga untuk menjaga tanaman. Sekarang kalau menjaga rumah, ini ada rumah, kita punya rumah villa misalkan, bagus rumah kita ini. Nah, di situ ada anjing yang menjaga, kita rawat. Anjingnya itu memang kita rawat untuk menjaga rumah. Bagaimana kalau anjing itu digunakan atau dirawat, dipelihara untuk menjaga rumah? Maka di sini khilaf di antara para ulama. Kalau kata Imam Nawawi, kata beliau, ukhtilifa fi jawazi iqtina'ihi li ghairi hadhil umuri thalathati. Para ulama berbeda pendapat tentang hukum memelihara anjing selain tiga tujuan ini. Selain tujuannya tiga yang disebutkan dalam hadis ini. Seperti misalkan kahifdid dauri wad durubi. Seperti memelihara anjing tujuannya untuk menjaga rumah, apa hukumnya? Warraji, kalau pendapat beliau mengatakan, dan pendapat yang paling kuat bagi kita, jawazuhu qiyasan ala thalathati amalan bil illatil mafhumati minal hadith. Kalau pendapat yang rajih bagi kita, hukumnya boleh selama dibutuhkan. Standar dibeli itu yang penting apa? Yang penting ilahnya itu ada. Ilah itu penyebab, bolehnya itu apa gitu. Sekarang misalkan tiga tujuan yang disebutkan sama Rasulullah itu, yaitu menjaga ternak, menjaga binatang, tanaman, kemudian berburu. Itu apa sih ilahnya itu, tiga-tiganya itu? Ilahnya itu karena kita butuh, karena dibutuhkan. Selama anjing itu dibutuhkan, selama ilahnya ada, yaitu apa? Al-hajah, kata beliau itu. Ilahnya itu penyebab bolehnya orang memelihara anjing itu, kata beliau itu, sebabnya itu karena butuh. Maka selama kita butuh untuk menjaga rumah, ya enggak apa-apa, hukumnya boleh. Ini kata Imam Nawawi. Tapi kalau kata Syekh Utsaimin, beliau mengatakan butuhnya rumah untuk dijaga dengan anjing itu pun, kata beliau, mengatakan tidak semua dibutuhkan gitu. Dibutuhkan kapan? Ketika rumah itu jauh dari kota, rumah jauh dari masyarakat, ya, di mana nggak ada orang di situ, kemungkinan nanti ada maling dan yang lainnya, itu nggak apa-apa, itu dibutuhkan. Tapi kalau di perumahan, di mana sudah ada penjaganya atau rumah banyak masyarakat, untuk apa orang memelihara anjing gitu? Nggak dibutuhkan lagi itu. Sehingga beliau, kata beliau, mengatakan memang dibutuhkan itu iya, ilahnya dibolehkan orang memelihara anjing itu karena dibutuhkan. Tapi dibutuhkan enggak kita buka pintu lebar-lebar dalam masalah ini itu. Setiap orang butuh, setiap orang membutuh enggak. Kalaupun menjaga rumah itu, rumah yang dibutuhkan itu apa? Rumah yang jauh dari masyarakat. Rumah jauh dari masyarakat dan takut kalau tidak dijaga itu nanti ada yang masuk ke dalamnya. Maka beliau mengatakan fa'ala hadza, kata Syekh Utsaimin beliau mengatakan fa'ala hadza. Fal manzilul ladzi yakunu fi wasatil baladi la hajata ay yutakhadhal kalba li hirasatihi. Rumah yang ada di kota, di dalam kota, dalam masyarakat, di mana itu rumah banyak orang di sekitar situ, enggak dibutuhkan lagi untuk memelihara anjing sebagai penjaga. Fayakunu iqtina'ul kalbi li hadzal ghoradi fi mithli hadzal halati muharraman. Maka kalau rumahnya itu masih di kota, banyak orang, kemudian orang itu ngambil anjing untuk menjaga, beliau mengatakan maka sifat haramnya masih ada. Sifat haramnya masih ada. Kenapa? Enggak bisa keluar karena hajatnya itu terlalu global gitu. Maka beliau mengatakan ini masih diharamkan. La yajuzu, enggak boleh. Wa yuntaqasu min ujuri ashabihi kulla yawmin qirat aw qiratan. Setiap hari berkurang pahalanya orang itu satu kirat atau dua kirat. Fa'alaihim ayat yatradu hadzal kalba wa alla yaqtanuhu. Dan hendaknya mereka itu mengusir anjing-anjing seperti ini dan jangan sampai dia itu memelihara. Wa amma law kana hadzal baitu fil bar khalian laisa haulahu ahadun. Kondisinya berbeda dengan rumah yang ada di tempat yang sepi. Enggak ada orang, enggak ada rumah sebelahnya, enggak ada orang di situ. Fa innahu yajuzu ay yaqtaniyal kalba li hirasatil baiti. Maka kalau kondisi seperti ini boleh mengambil anjing untuk menjaga.
Wa hirasatu ahlul baiti ablaghu fil hifadhi min hirasatil mawashi wal harf. Bahkan terkadang kebutuhan keluarga itu untuk mengasuh anjing, memelihara anjing itu lebih daripada butuhnya orang itu untuk memelihara anjing untuk menjaga ternak dan tanaman. Kenapa? Karena keselamatan nyawa dan harta itu lebih mahal. Sehingga kata Syekh Utsaimin, kalau memang tempatnya itu tempat yang sepi, rumah kita itu di hutan misalkan, nggak ada orang sekitarnya, atau villa, kita punya villa tapi jauh sama masyarakat, nggak ada sama orang sama sekali di situ, kemudian kita ambil anjing untuk menjaga, maka itu nggak apa-apa, tidak ada masalah. Yang penting anjing itu jangan sampai masuk ke dalam rumah. Masuk dalam rumah sama hukumnya tidak dibolehkan. Kemudian kita masuk pembahasan yang berikutnya, apa hukum anjing? Hukum anjing itu maksudnya najis atau tidak? Apa hukum anjing? Nanti cabang dari ini nanti akan bercabang. Kalau masalah apa hukum suci anjing itu suci dan najisnya. Berkaitan dengan suci dan najisnya anjing, di dalam Al-Quran memang tidak disebutkan. Bahkan ada sebuah ayat dalam Al-Quran itu yang menjelaskan seakan-akan air liur anjing itu enggak najis, seperti anjing yang digunakan untuk berburu, kan dia kan menerkam gitu, menggigit, dan binatang buruannya boleh, binatang buruannya kan boleh itu. Seakan-akan apa? Malah di Al-Quran itu disebutkan bahwa air liur anjing itu enggak apa-apa gitu. Tapi di dalam sebuah hadis yang sahihnya itu sudah terkenal, Rasulullah SAW menyebutkan tentang air liur anjing. Rasulullah menyebutkan tentang air liur anjing. Di antaranya adalah hadis yang dikeluarkan dari oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Imam Muslim. Rasulullah SAW beliau bersabda, "Tuhuru ina'i ahadikum idza walagha fihil kalbu ayaghsiluhu ayaghsilahu sab'a marratin." Cara mensucikan bejana salah seorang di antara kalian ketika dijilat oleh anjing, dicuci 7 kali, ulahunna biturab. Cucian yang pertama harus dicampur dengan tanah. Dan yang lain Rasulullah mengatakan, idza walaghal kalbu fil ina'i, jika anjing itu menjilat bejana kalian, faghsiluhu sab'a marratin, cuci 7 kali cucian, wa'affiruhu thaminata biturab, dan cucian yang terakhir campurkan dengan turab, dengan tanah, cucian yang ke-8. Setelah itu disiram lagi sampai 9 cucian. Nah, di sini intinya di sini anjing itu suci atau tidak? Anjing itu suci atau tidak? Maka di sini khilaf di antara ulama tentang masalah anjing itu ada 3 pendapat. Tentang masalah suci dan tidaknya itu ada 3 pendapat. Pendapat yang pertama, saya sebutkan ucapan Syaikhul Islam. Beliau mengatakan, wa ammal kalbu faqad tanaza'al ulama'u fihi 'ala thalathati aqwal. Sedangkan tentang anjing, ini fahami, bedakan di sini, bedakan antara 2 binatang. Antara anjing dan babi itu beda, sangat beda sekali. Bedanya kalau babi itu secara nas Qur'ani jelas ada. Jelas sekali di Al-Quran sebutkan itu, lahma khinzirin, daging babi itu jelas penyebutannya, jelas nggak ada keraguan sama sekali kalau babi itu. Tapi kalau anjing itu yang ada cuma dalam hadis tentang masalah najis atau tidaknya. Maka di sini para ulama itu, ulama kita itu, mereka berbeda pendapat menjadi 3 pendapat. Ahaduha, yang pertama, annahu tahirun hatta riqahu, anjing itu suci hatta air liurnya, walaupun air liurnya sekalian pun suci. Wa hadza huwa madzhabu Malik, dan ini pendapatnya Imam Malik. Ini pendapatnya Imam Malik, mengatakan suci semua. Jadi anjing itu semuanya suci. Pertanyaan, lah terus bagaimana Imam Malik dengan hadis tadi yang kita sebutkan gitu? Kan sampai dicuci sampai 7 kali gitu. Maka beliau mengatakan, masalah air liur anjing itu dicuci 7 kali itu ta'abudan,
Ta'abud, ta'abud itu istilahnya kalau kita belajar usul fikih itu yang penting Allah perintahkan wis gitu. Tapi kenapa kok diperintahkan 7 sampai 7 kali? Bukan karena najis, bukan. Karena itu diperintahkan. Tapi alasannya kenapa gitu? Bukan karena najis. Itu karena kenapa alasannya itu ta'abudan. Karena kita itu disuruh seperti gini lah. Kenapa kok kita sholat subuh itu 2 kali itu, 2 rakaat gitu? Ya sudah kerjakan saja gitu loh. Alasannya apa itu? Enggak butuh alasan gitu. Demikian juga bahwa ketika Rasulullah itu mengatakan air liur anjing itu cuci sampai 7 kali, ta'abudan. Ini kata-kata kata Imam Malik. Kemudian yang kedua, pendapat yang kedua, wathani najasun hatta sya'rohu. Anjing itu semuanya najis sampai rambutnya. Rambutnya pun najis. Semua, berarti semua anjing itu semuanya itu najis. Wa hadza huwa madzhab Syafi'i wa ihda riwayatain an Ahmad. Dan ini pendapatnya madzhabnya Syafi'i, Imam Syafi'i, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Wa tsalits, kemudian yang ketiga, kata beliau, sya'ruhu tahirun wa riquhu najisun. Rambutnya itu suci tapi air liurnya najis. Sehingga yang suci itu rambutnya. Kalau air liurnya, dagingnya itu najis, tapi kalau rambutnya tidak. Wa hadza huwa madzhabu Abu Hanifah. Abi Hanifah ini pendapatnya madzhabnya Imam Abu Hanifah. Wa Ahmad fi ihda riwayataini anhu, dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Setelah itu beliau mengatakan, wa hadza ashahul aqwal. Saya sudah mengatakan dan pendapat ini, pendapat yang ketiga yang bedakan antara anjing dengan rambut, rambutnya anjing itu. Ini pendapat, kalau bagi saya mengatakan pendapat yang paling kuat. Itu pendapat yang paling kuat. Fa idza asaba thauba awil badana rutubatu syarihi lam yanjus bidzalika. Maka kata beliau, ini kata saya Islam ini. Kalau kita itu tabrakan dengan anjing dan anjing itu rambutnya itu basah, maka tidak najis, karena rambut itu tidak najis. Tapi nanti dibantah oleh Syekh Utsaimin dalam masalah ini. Yaitu Syekh Utsaimin, intinya kalau Syekh Utsaimin itu, ini masalah lain lagi, nanti kita bahas lah, ini masalah fikih itu. Jadi intinya di sini itu, anjing itu hukumnya najis atau tidak? Maka di sini ada tiga pendapat ulama. Yang pertama, pendapat yang pertama, semuanya suci, nggak ada yang najis atau air liurnya. Itu pendapat Imam Malik. Pendapat yang ketiga, semuanya najis, hatta rambutnya. Hatta rambutnya itu pendapat Imam Syafi'i dan pendapat salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga, najis itu anjing itu najis kecuali rambutnya. Kecuali rambutnya, kalau rambutnya tidak najis. Ini pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Ya, tentang masalah anjing apakah najis atau tidak, maka para ulama kita terbagi menjadi tiga mazhab. Yang pertama, anjing itu suci semua sampai air liurnya. Itu pendapatnya Imam Malik. Kemudian pendapatnya kedua, semuanya najis sampai rambutnya. Sehingga menggunakan rambut anjing, rambut babi untuk kuas roti itu hukumnya haram. Itu pendapatnya Imam Malik dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Kemudian pendapat yang ketiga, anjing itu semuanya najis kecuali rambutnya. Itu pendapat Imam Abu Hanifah dan salah satu riwayat dari Imam Ahmad. Pertanyaan terus, bagaimana kalau kita itu memegang anjing? Kita memegang anjing atau kita itu tabrakan dengan anjing? Maka kita lihat jika bukan air liur. Kalau air liur jelas, kalau air liur harus dicuci. Tapi najis tidaknya itu khilaf. Walaupun jumhur ulama mengatakan kalau air liur itu najis. Bahkan kalau kita belajar fikih itu, najisnya itu termasuk najisnya mughalladhah.
Karena najis itu nanti ada tiga. Ada yang mughalladhah, mughalladhah itu parah sehingga nyucinya sampai 7 kali. Kemudian ada najis yang mukhaffafah, yang ringan, sehingga boleh mencucinya dengan cara dipercikan air, air kencing bayi laki-laki. Kemudian ada najis biasa, yang penting dibersihkan bersih selesai. Berarti air liur anjing itu gak main-main, najisnya sampai dicuci sampai 7 kali. Sehingga kalau itu air liurnya, berarti jamahir atau semua mengatakan harus dicuci, harus dicuci kalau terkena tubuh kita. Kemudian kalau selain air liur, badan misalkan itu, badannya anjing itu mengenai tubuh kita, maka nanti kita bagi menjadi dua, basah atau kering. Kalau itu kering, maka wallahu alam itu enggak najis. Tetapi kalau basah, tadi pun khilaf juga, kalau Syekhul Islam mengatakan kata basah pun enggak, ya itu enggak apa-apa. Tapi wallahu alam pendapat yang paling kuat kalau basah, maka itu najis. Kenapa? Karena basah mesti akan bercampur dengan kulit. Bercampur dengan kulit, bukan hanya rambutnya, tetapi akan bercampur air itu dengan kulitnya. Utsaimin belum mengatakan wa amma massu hadzal kalbi fa in kana massuhu biduni rutubatin fa innahu la yanjusul yad. Memegang anjing jika tangannya itu enggak basah atau rambutnya itu enggak basah, maka tangan itu enggak najis, enggak apa-apa. Maksudnya itu enggak najis. Wa in kana massuhu bi rutubatin fa inna hadza yujibu tanjizul yad. Tetapi kalau anjing itu basah, sehingga kalau kita pegang itu tangan kita kena airnya, maka itu najis, tangan kita itu najis dan wajib dicuci. Nah, sekarang pertanyaan dicuci berapa kali? Utsaimin belum mengatakan wa yajibu ghuslul yadi ba'dahu sab'a marratin. Harus dicuci 7 kali. Dicuci 7 kali. Ihdahun nabit turab, cucian pertama harus dengan tanah. Wallahualam, kalau pendapat saya pribadi yang lebih saya kuatkan, kalau selain bejana maka mencucinya itu cuma sekali, yang penting bersih. Yang dicuci sampai 7 kali itu kalau air liur, dan itu kalau menjilat bejana. Tapi kalau bukan bejana tidak. Walaupun di masalah fikih itu khilaf panjang. Masalah fikih itu panjang sekali khilafnya itu. Kemudian masalah berikutnya yang kita bahas, masalah berikutnya, apa hukum jual beli anjing? Hukum jual beli anjing. Jual beli anjing itu tidak boleh, hukumnya anjing itu tidak boleh dijual belikan. Baik anjing yang boleh dirawat maupun yang tidak dibolehkan. Jadi anjing itu pokoknya kalau itu anjing, maka jual beli itu hukumnya tidak dibolehkan. Dan itu pendapat hampir semua para ulama seperti itu. Walaupun nanti sebagian lagi ada pendapat Imam Abu Hanifah yang berbeda, tapi saya sebutkan, jadi ini pendapat mayoritas para ulama, jual beli anjing itu hukumnya haram dan uangnya termasuk uang haram, sehingga uangnya itu tidak boleh diambil, uangnya haram. Kenapa? Karena dalam sebuah riwayat dari Abi Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu anhu, dikeluarkan oleh Bukhari dan Muslim, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau naha an thamanil kalbi. Rasulullah melarang dari hasil jual beli anjing. Wa mahril baghi, dan mahar dari pelacur. Wa hulwanil kahin, dan uang dari hasil perdukunan. Berarti ada tiga uang yang Allah haramkan di sini. Rasulullah larang, yaitu uang hasil dari jual beli anjing, uang dari hasil perzinaan, pelacuran, kemudian yang ketiga uang dari hasil perdukunan. Nah, termasuk uang dari hasil jual beli anjing itu hukumnya haram, hukumnya tidak dibolehkan. Al-Imam Nawawi rahimahullah taala ketika menyebutkan hadis ini beliau mengatakan wa amman nahyu an thamanil kalbi wa kaunihi min syarril kasbi,
Larangan Rasulullah SAW dari uang hasil dari jual beli anjing, dan Rasulullah bahkan menyebutkan dengan jual beli yang paling jelek hasilnya itu. Fayadullu ala tahrimi bai'ihi, itu menunjukkan akan haramnya menjual. Walaupun kita enggak makan, tetapi kita menjualnya. Wa annahu la yasihhu bai'uhu, dan tidak sah jual belinya. Wa la yahillu tsamanuhu, dan uangnya pun tidak dihalalkan. Wa la qimata 'ala mutlifihi, dan tidak ada denda bagi orang yang membunuh. Misalkan membunuh, misalkan kita nabrak, misalkan nabrak anjing mati, bayar denda enggak ada, karena itu enggak ada harganya. Sawa'an kana mu'allaman aula, sama saja anjingnya itu anjing yang pintar berburu, yang diajari atau tidak. Wasawa'an kana mimman yajuzu iktina'uhu amla, sama saja anjing itu boleh untuk dipelihara maupun tidak. Wa bihadza qala jamaahirul ulama, dan ini pendapat jumhur ulama. Pendapatnya Abu Hurairah, Hasan al-Basri, Rabi'ah al-Auza'i, Hamad bin Zaid, Imam Syafi'i, Imam Ahmad, Dawud al-Dhahiri, Imam Mundhir, dan yang lainnya. Setelah itu beliau mengatakan, wa qala Abu Hanifah, tapi Imam Abu Hanifah beliau berpendapat, yasihhu bai'ul kalb al-kilab allati fiha manfa'ah, boleh jual beli anjing yang di dalamnya itu ada manfaatnya. Kalau anjingnya itu ada manfaat seperti berburu tadi, maka hukumnya boleh. Tapi kalau jumhur ulama, mereka mengatakan hukumnya tidak dibolehkan. Ada sebuah riwayat yang seakan-akan memang itu menjelaskan anjing buruan itu boleh dijual belikan. Hadis dikeluarkan oleh Imam Nasa'i dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasulullah itu naha an tsamanil kalbi wasannur. Rasulullah itu melarang jual beli anjing dan kucing. Illa kalbi saidin, kecuali anjing buruan. Kecuali anjing buruan. Seakan-akan anjing buruan itu boleh. Tapi Imam Nasa'i setelah menyebutkan hadis ini belum mengatakan sendiri, hadza mungkar. Hadis ini hadis yang mungkar. Imam As-Sindi belum mengatakan dhaifun bi ittifaqil muhaddithin. Semua ulama hadis sepakat hadis ini dhaif. Yaitu bolehnya menjual jual beli anjing yang buruan itu, tapi semuanya hadisnya dhaif. Sepakat para ulama akan lemahnya. Berarti menunjukkan apa? Menunjukkan jual beli anjing dengan semua macam-macamnya itu, anjing yang bermacam-macam itu, maka hukumnya haram. Uangnya pun uang haram, tidak boleh dimanfaatkan. Pertanyaan, lah kalau ada orang dia itu pengen butuh anjing untuk berjaga ternak atau berjaga tanaman, dia berjuang untuk mendapatkan anjing tanpa membeli, enggak bisa. Kecuali apa? Harus membeli. Padahal dia butuh sekali. Terus bagaimana kalau seperti ini? Maka sebagian ulama mengatakan kalau memang dia itu terdesak, terpaksa harus punya anjing karena kondisi tadi, dan dia itu berjuang untuk mencari anjing enggak dapat, kecuali harus dengan jalur membeli. Terus bagaimana? Maka sebagian mengatakan hukumnya boleh. Al-Imam Ibnu Hazm beliau mengatakan wala yahillu bai'u kalbin aslan, secara hukum asal tidak boleh jual beli anjing. La kalba sayyidin wala kalba masyiatin wala ghairahuma, baik anjing buruan, anjing untuk menjaga ternak, enggak boleh. Fa ini turra ilaihi, tetapi kalau dia terdesak, walam yajid man yu'tihi iyyahu, dan dia itu sudah mencari orang yang pengin, siapa yang punya anjing dan memberikan dia anjing, enggak ada sama sekali. Falahu ibtiya'uhu, maka boleh bagi dia untuk mencarinya. Wa huwa halalun lil mushtari haramun 'alal ba'i. Tapi kalau seandainya deal jual beli, itu hukumnya halal bagi penjual, halal bagi pembeli karena dia itu darurat, dan hukumnya haram bagi penjual. Yang tasi'u minhu tsamana mata qadara 'alaihi. Kenapa? Bahkan kata beliau mengatakan, bahkan nanti kalau punya kesempatan boleh uangnya diambil lagi. Kenapa? Karena ibaratnya itu karnishwati fidaf il dhulmi. Ibaratnya itu kalau dia itu bayar suap ketika dibolimi. Yaitu ada orang jual anjing itu kan bolim, karena anjing itu enggak ada harganya. Kita enggak boleh mendapatkan itu kecuali dengan cara kita membelinya itu. Maka ibaratnya itu kalau kita itu memberikan uang kepada orang yang bolim.
Sehingga apa? Sehingga bagi kita yang membayar uang itu halal, tetapi bagi yang memakan itu hukumnya haram. Itu kalau kata Imam Ibnu Hazm. Kemudian pembahasan terakhir di sini kita bahas terakhir. Walaupun panjang sekali kalau kita mau membahas masalah fikih anjing banyak sekali. Tapi kita pembahasan terakhir, apa hukum makan anjing? Apa hukum makan anjing? Kan tadi kita sebutkan najis tidaknya itu. Kalau pendapat Malikiyah kan mengatakan enggak najis. Pertanyaan, terus bagaimana kalau memakannya? Kalau memakan, hampir sepakat semua ulama hukumnya haram. Hatta dalam mazhab Malikiyah. Hatta dalam mazhab Malikiyah hukumnya enggak boleh. Walaupun nanti ada pendapat sebagian Malikiyah itu yang mengatakan hukumnya makruh. Tapi itu pendapat lemah bagi mereka. Sampai ulama-ulama Malikiyah pun merujukkan pendapatnya itu haram. Makan dagingnya itu haram. Kenapa haram? Jadi berarti ini pembahasannya beda-beda. Jangan kita melazimkan. Oh, Imam Malik mengatakan bahwa anjing itu suci kan? Ya berarti kan boleh makannya. Berartinya itu dari mana Anda mengatakan berarti kan itu? Berarti kan berarti apa? Anda melazimkan pendapat ulama terhadap sesuatu yang dia sendiri enggak melazimkan gitu. Maka kita katakan pembahasannya beda antara suci najisnya anjing dengan halal dan haramnya memakannya. Beda pembahasannya itu. Hatta Imam Malik yang mengatakan anjing itu suci, tetapi ketika berbicara masalah makanan tidak dibolehkan. Hukumnya tidak dibolehkan. Kenapa enggak dibolehkan? Karena ada riwayat sendiri. Ada riwayat yang sahih. Ada riwayat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu melarang kulli dzina bin minasiba wa kulli dzi mikhlabin minatuyur. Rasulullah mengatakan yaitu Rasulullah itu mengharamkan setiap binatang buas yang memiliki cakar, memiliki taring. Binatang buas yang memangsa dengan taring dan setiap burung predator yang memangsa dengan cakarnya, maka itu haram. Dan itu kaidah Rasulullah SAW untuk menghukumi binatang-binatang walaupun enggak pernah disebutkan dalam Al-Qur'an dan hadis. Seperti misalkan binatang-binatang yang di Indonesia yang mungkin kita ada di sana enggak ada. Maka Rasulullah itu bikin kaidah. Rasulullah itu bikin kaidah-kaidah, binatang ini haram, binatang ini haram, binatang ini haram. Itu kaidah. Maka di antara kaidah binatang yang diharamkan itu setiap binatang buas yang memangsa dengan taring haram. Berarti nanti masuk apa? Singa, masuk juga ya buaya, masuk ke sini buaya itu. Demikian juga nanti termasuk anjing. Termasuk anjing karena dia itu memangsa binatang yang lain itu dengan taringnya. Dan semua burung predator dengan cakarnya. Masuk garuda, demikian juga elang, itu hukumnya haram. Imam Malik, walaupun Imam Malik sendiri itu tadi kita sebutkan beliau mensucikan anjing itu suci, tetapi Imam Malik saja itu beliau dalam masalah seperti ini, yaitu masalah makan ini, beliau mengatakan hukumnya haram. Hukumnya haram. Sehingga Imam Malik dalam masalah ini jumhur, jamahir, hampir semuanya seperti ini. Ulama semuanya mengatakan seperti itu. Walaupun memang ada sebagian ulama mazhab Malikiyah itu sebagian yang mengatakan hukumnya itu makruh, tapi lemah. Pendapat yang mengatakan makruh itu lemah. Oleh karena itu Imam Ibn Abdul Bar termasuk ulama kuat sekali dalam mazhab Malikiyah. Beliau mengatakan walam arafil mazhab man naqala ibahata aklil kilab. Beliau lebih merujukkan apa pendapatnya haram. Imam Ibn Abdul Bar mengatakan haram hukumnya itu. Kemudian kalau Imam Al-Khattab termasuk ulama besar mazhab Maliki juga belum mengatakan walam arafil mazhab. Dalam mazhab Maliki saya tidak pernah melihat ada seorang ulama pun manakola ibahata akil kilab, satu ulama pun yang menukilkan bolehnya makan anjing. Berarti apa? Berarti dalam masalah ini seperti hampir kayak sepakat tidak dibolehkan makan anjing. Walaupun ada pendapat kecil dari mazhab Maliki yaitu yang mengatakan hukumnya itu makruh. Hukumnya makruh, tetapi tetap hukumnya itu enggak dibolehkan. Nah, berarti intinya kalau makan anjing itu hukumnya haram. Dengan hampir sepakat ulama dalam masalah ini enggak ada khilaf. Tidak ada khilaf. Kalau orang mengatakan
Lah kenapa kok di Al-Qur'an enggak disebutkan? Kenapa di Al-Qur'an enggak disebutkan? Maka kita katakan enggak semua hukum itu ada di Al-Qur'an. Kalau seandainya Al-Qur'an itu menyebutkan semuanya, terus untuk apa Nabi Muhammad diutus kan gitu? Nabi Muhammad diutus itu untuk menyebutkan sesuatu yang belum dijelaskan secara detail dalam Al-Qur'an gitu. Akhirnya datang Rasulullah untuk menjelaskan. Ya, aneh sekali orang-orang yang mengatakan karena enggak ada di Al-Qur'an ya berarti hukumnya halal gitu. Enggak bisa gitu. Kenapa? Karena Rasulullah menghalalkan banyak sekali gitu. Perkara-perkara yang tidak diharamkan oleh Allah dalam Al-Qur'an. Dan anehnya itu kelompok-kelompok yang mereka itu mengingkari sunnah, mengingkari hadis. Ya pasti nanti seperti itu. Termasuk masalah anjing ini. Termasuk masalah anjing, kelompok yang namanya pakar tafsir Al-Qur'an yang dari Solo itu, yang ketuanya sudah meninggal kemarin kan. Itu pun ketika ditanya masalah anjing, dia mengatakan anjing itu, kalau ditanya itu, kan mereka juga mengatakan anjing itu halal, anjing itu boleh dimakan. Setelah itu ketika dikejar, kalian itu kenapa kok menghalalkan anjing itu? Kata mereka, siapa yang menghalalkan? Kita nggak pernah menghalalkan anjing itu, tapi Allah tidak pernah mengharamkan. Tapi kalian menghalalkan nggak? Nggak, saya nggak berani menghalalkan. Menghalalkan, mengharamkan itu haknya Allah Ta'ala gitu loh. Terus anjing itu hukum bagi kalian apa? Allah tidak pernah mengharamkan yang penting gitu. Jadi apa mulut seperti itu. Tapi apa kalau ditanya itu anjing apa hukumnya? Boleh. Hukum bagi mereka boleh, nggak apa-apa itu. Kenapa? Di Al-Quran nggak ada. Pernah juga ditanya masalah tikus. Tikus apa hukumnya? Boleh, makan saja itu kalau doyan kan itu. Nggak apa-apa. Al-Quran nggak menyebutkan gitu. Kalau Al-Quran nggak menyebutkan, banyak sekali masalah nggak di Al-Quran nggak ada gitu. Mereka saja kalau sholat pakai sholat apa gitu loh. Kita sholatnya pakai Al-Quran, coba sebutkan sholat 5 waktu di Al-Quran kalau ada itu nggak ada gitu loh, ya kan? Sholat penyebutan 5 waktu itu cuma dalam hadis kan itu, di Al-Quran kan nggak disebutkan sampai 5 kali kan sehari semalam kan nggak ada di Al-Quran gitu loh. Sehingga Nabi Muhammad itu datang itu untuk menjelaskan, datangnya Rasulullah itu kan wayuhillalahumul tayyibat, Rasul itu datang untuk menghalalkan yang baik. Wa yuharrimu alaihimul khaba'ith, dan Rasulullah itu mengharamkan sesuatu yang haram walaupun enggak disebutkan dalam Al-Qur'an, tetapi Rasulullah itu datang untuk mengharamkan ketika itu perkara yang diharamkan. Maka intinya anjing itu hukumnya haram untuk dimakan, dan enggak ada khilaf kecuali sedikitlah yang mengatakan itu pun makruh. Tapi kalau sampai menghalalkan enggak ada. Enggak ada ulama yang menghalalkan, ngomong halal makan anjing itu enggak ada. Tidak ada, walaupun di Al-Quran tidak ada, ya kan? Di Al-Quran tidak ada penyebutan tentang masalah anjing itu, tidak ada. Yang ada itu babi. Kalau penyebutan masalah babi jelas di Al-Quran, jelas, sorry, jelas, tegas. Tetapi kalau anjing tidak. Tetapi sepakat semua ulama tidak dibolehkan, ya. Dan tidak ada satu ulama pun yang mengatakan bahwa hukumnya itu boleh, mengatakan makan anjing itu boleh, itu tidak ada. Kecuali yang menyimpang gak dianggap, seperti orang liberal yang termasuk pengajar Al-Azhar, itu fatwa yang keluar dari Al-Azhar pun mengatakan sedangkan si fulan yang pendapatnya boleh makan anjing itu gak mewakili Al-Azhar, karena dia itu fatwa dia gak dianggap. Sehingga hatta mutakhirin gak ada yang mengatakan seperti, kecuali orang-orang yang menyimpang. Ya, sampai di sini pembahasan kita, alhamdulillah sedikit kita bahas tentang masalah anjing, Ashabul Kahfi dan hukum-hukum yang berkaitan masalah anjing. Nanti insyaallah kita lanjut lagi pembahasan berkaitan tentang nanti bagaimana pembangunan masjid di makom atau petilasan Ashabul Kahfi. Ya, sampai di sini pembahasan kita, wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin, sallallahu alaihi wa sallam.